ATV. Aduh, tadi jatuh nih ATV. Kan? Astaga guys, tadi itu pas di sana kan lihat kan video tadi itu dia jatuh guys. Guys, kita salah guys, kita harus cari jalan keluar karena finishnya nggak di sini ternyata. Hati-hati jungklan. Nah, yang ini nih bahaya banget. Terima kasih udah ada, jangan lupa like, comment, subscribe. Hai guys, hari ini kita lagi di mana dong? Guys, hari ini Mami lagi jalan-jalan sekeluarga di Mami. Teras Merah Pier. Ini kabur-kaburan guys. Ini dingin banget gitu loh guys. Nah, ikuti keseruan Dominic ya. Main sama Kakak Dista sama keluarga. Coba. Ih. Coba. Ini bisa berenang gak sih di sini? Dingin. Oh, bisa. Ya enggak bawa baju renang, teman-teman. Oh. Ih, dingin banget. Airnya dingin banget, coba. Ya. Jangan ya, enggak lari ya. Tidak lari loh. Awas. Ini dingin banget ya. Coba sini. Kita dingin mana? Ih, dinginnya kayak gini. Duh. Ini dingin banget. Ini cocoknya papinya nih yang berenang di sini. Ya, Pi. Ih, kan tuh lihat papinya tuh. Coba kita. Kelihatan laki ya kan? Laki banget emang. Ini adalah mata air di bawah Gunung Merapi ya, guys. Jadi airnya tuh dingin banget. Tuh. Tuh. Dominic tuh. Dominic berani nggak? Nah, Dominic mau masuk ya guys. Nanti keluar langsung jadi glowing dia guys. Ah, basah! Ih, Mami kedinginan. Guys, ini Dominic berenang di kolam air. Awas! Guys, hari ini Dominic mau masuk ke labirin. Kira-kira dia menemukan jalan keluar nggak ya? Let's go! Aduh guys. Mak ngos-ngosan. Nah, kita nggak bisa keluar, guys. Aduh, ini gimana, guys? Domi, ini kan bener tuh cari jalannya. Aduh. Wah. Dapat nggak jalannya? Wap. Ya. Ah, kita terkunci di sini. Ah. Oh, di sini jalannya pelan-pelan. Pegang tangan Mami. Dominic. Pegang tangan Mami. Wah! Tapi jalan keluarnya mana nih, Dom? Dominic tahu nggak jalan keluarnya mana? Di situ. Di sini? Masa sih? Coba kita lihat. Wah, dia hebat ya. Sepertinya dia tahu jalan keluarnya, teman-teman. Aduh, ini... Wah. Ya, terjebak di sini nggak bisa keluar, Dominic. Ini gimana? Aku tahu di mana. Di sana. Eh, ini pintu masuk. Ini ya. Yeay! Berhasil. Dominic berhasil melewati labirin ini, guys. Jadi kita udah enggak jadi kejebak ya. Padahal tadi udah ketakut ya, guys ya. Udah takut enggak kejebak. Takut enggak bisa pulang ya? Salah ya. Guys, kita salah, guys. Kita harus cari jalan keluar karena finishnya enggak di sini ternyata. Ya. Aduh, Mami kok pusing ya ngikutin Dominic ya. Ini jalannya kemana sih? Wah. Aduh Dom. Ini udah gak tahu jalan ngikutin bocil ini lagi. Ya, Mama. Ya, gimana nih? Nah, awas. Dom, yang benar Dom cari jalannya. A few moments later. Udah ada ya. Wah, Dominic udah berhasil. Maminya mah. Kok maminya ditinggal sih? Tolongin dulu dong. Tolongin maminya. Terima kasih, Om. Gitu dong. Akhirnya, jatuh. Aduh, guys. Maminya malah yang terjebak. Dominicnya malah tahu dia tempatnya. Yaudah, guys. Kalau gitu kita ikutin Dominic selanjutnya. Gak lari di sini. Guys, ini sekarang kita jatuh kan? Guys, ini sekarang kita mau... ke bawah ya Dom ya.
Dominic mau ngelihat katanya yang ada ATV katanya di sini guys. Wow. Ini juga mau lihat kakak Dista. Kakak Dista juga menghilang ini guys. Sebenarnya ini rame-rame ya, ada Dominic, Darlin, Dista. Tapi kenapa sisa Dominicnya doang? Sini teh. Saya enggak sini. Sama Mas Papo. Oh iya Mas Papo mana ya? Coba kita lihat yuk. Hati bawah itu. Di mana? Dingin banget di sini. Di mana ya? Itu ada suara mobil ATV tuh. Ada. Oh di situ. Pak Dista, kita cari Pak Dista. Ayo let's go, let's go. Guys, ini kita turun dulu ya. Kita pelan-pelan turun kalau enggak nanti kita bisa terjatuh-jatuh ini. Let's go. Nih guys, gimana main ATV-nya? Wah, nyangkut ATV-nya. Yeay! Oh, gitu. Oh gitu. Gitu kok. Awas jatuh. Siapa di sini yang main ATV? Aku. Di mana ya? Tapi di mana nyewa ATV-nya ya? Ke atas. Oh ke atas dulu. Ayo. Berarti kita harus cari yang mau naikin ATV dulu. Yuk, let's go. Harusnya ini kita panggil papinya Dista sama Dominic nih supaya ini nyetir ATV-nya guys. Di mana ya papinya ya? Mami Dominic mau sama ayah. Iya tapi ini coba cari papi Dista dulu. Yuk guys kita mau ke atas dulu, kita mau sewa ATV dulu. Ayo naik dong. Awas. Dominic mau ikut? Ikut ayah gitu. Ayah, guys, Dominic ikut. Pengen ikut. Wah, ini malah dihadang di tengah jalan ini sama Dominic. Mau ikut. Mau nyobain sedikit sampai sana ayah, Nek. Ikut terus aja ayah. Jauh. Waduh, Dominic ikut ya. Siap. Dominic. Sama ayah, Bang. Hei, pegangan, Dom. Aduh, Dom. Nah yang ini nih bahaya banget. Dam, awas Dam. Dam. Wah, mantap. Yeay. Aduh, itu ngeri banget guys. Waduh. Itu Dominic beruntung banget. Tadi kakak-kakaknya yang pengen malah dia yang dapat naik ATV guys. Sekarang kita kesannya. Ini lagi sebentar dia akan lewat sini. Kita hadang dia guys ya. Dominic udah naik, kita hadang dia ya. Kita hadang dulu dia nih. Dista, ini Dominic lihat sini, Afro. Sini lihat, sini. Tuh, giliran siapa? Afro mau naik, giliran sana. Ana, ayo. Mama, hey guys, mama. Kita mau hadang dulu Dominic. Nah, ini dia nih, yeay. Tuh. Mami tadi Dominic jatuh ada ATV. Aduh tadi jatuh nih ATV. Rata-rata kan? Astaga guys tadi itu pas di sana kan lihat kan video tadi itu dia jatuh guys. Untung gak apa-apa ya. Mau main lagi gak? Dia takut guys. Dia takut main ATV. Yaudah kalau gitu kita main yang lain lagi ya. Let's go. Guys, sekarang kita tantang papinya untuk main ATV ya, guys tuh. Nih, papi sekarang mau main ATV dia, guys tuh. Ngeri sedap ya. Guys, ini kita lihat tuh, udah pada datang tuh. Nah, kita sambut ya, guys. Ini grup atraksi main ATV nih tuh. Mana dia? Wah, ini dia nih, tuh. Mantap betul ya, guys. Ini sepertinya mantap betul ya, guys. Sampai kita. Ye, sampai. Ada yang mau ikut? No. No, ada yang mau ikut nggak? No. Nggak berani. Thank you.
guys, lihat deh ini udah kabutan semua, dingin nggak dong? Aduh dingin. Ya udah guys, kalau gitu sekian dulu ya guys cerita Dominic hari ini. Dia tuh takut banget naik ATV sampai jatuh akhirnya. Dominic, hey, hey, aduh guys, Dominicnya pergi. Ya udah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan tunggu keseruan Dominic selanjutnya. Bye bye guys, dah.